Baik teman-teman, sahabat Rejangit semuanya, di sini saya akan menunjukkan langsung saja ke poin utamanya. Buat kalian yang menginginkan atau ingin memulai membuat channel YouTube ya, karena di sini masih banyak pertanyaan, bagaimana cara membuat channel YouTube ya. Jadi ini saya gunakan dari PC ya, nanti buat kalian yang menggunakan dari handphone juga caranya tidak beda jauh ya, sama saja seperti ini. Jadi pertama-tama kalian masuk langsung saja ke aplikasi YouTube ya, seperti ini. Nah, jika di sini kalian sudah masuk ke dalam channel kalian, jika kalian sudah memiliki channel atau channel YouTube yang biasa kalian buat dipakai nonton, ini juga bisa kalian buat sebenarnya. Tapi saya di sini akan menunjukkan dari nol ya. Nah, langsung saja kita lari ke pojok kanan atas di sini nih, yang ada logo ini ya, ini logo Google ya, kalian klik saja ini. Setelah seperti ini kalian menuju ke ganti akun. Di sini ada ganti akun, klik saja ganti akun. Setelah melakukan klik ganti akun, silahkan kalian mau membuat channel dengan email yang mana di sini sudah tersedia ya. Nah, berhubung di sini akun-akun ini channel apa Gmail-gmail ini sudah saya buatkan channel semua, jadi saya akan memberitahukan mengawali dari awal ya. Jadi kalian lari ke bawah, di sini ada tambah gambar foto manusia ini, tambahkan akun, klik saja tambah akun. Setelah klik tambah akun, di sini kalian masukkan emailnya buat email baru. Di sini buat akun baru nih ya, klik saja buat akun baru untuk diri sendiri. Oke, di sini kita buat akun ya. Lanjutkan ke YouTube dengan nama depan, nama belakang. Misalkan di sini saya akan mencontohkan membuat jelajah alam desa ya. Di sini jelajah atau jelajah desa ya. Jelajah desa. Jadi sesuaikan dengan channel yang akan kalian buat gitu ya, nama channel kalian nanti akan apa gitu ya. Nah, di sini alamat email dan buat alamat Gmail baru ya. Nah, dengan jelajah desa kita buat alamat Gmail baru. Di sini biasanya itu di sini suka ada rekomendasi ya, gunakan alamat email yang saya ini sebagai ganti gitu. Nah, di sini kita buat misalkan jelajah desa, apakah bisa dengan alamat ini? kita sandinya. Oke, di sini ada rekomendasi nama pengguna tersebut telah digunakan. Jadi di sini ada rekomendasi, tersedia ada 3 rekomendasi. Satu desa jelajah 8, jelajah desa 8, ada jelajah desa 875. Jadi kita ambil yang simpel saja ini ya, jelajah desa 8 ya. Nah, di sini kita sudah memiliki email ya, calon email yang akan kita gunakan buat channel YouTube kita. Di sini kita masukkan sandi ya. Jadi sandi kalian silahkan kalian isikan di sini, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, pakai simbol ya, karena untuk akun Google email ini harus yang kuat ya. Jadi di sini saya akan mengambil akun punya saya yang sudah biasa saya pakai. Ya, silahkan sesuai kalian saja ya, ini untuk apa namanya, untuk passwordnya. Oke, dan kita login atau berikutnya ya. Kita berikutnya dulu ya, ikuti. Oh, ini tidak sesuai, kita ulang dari awal saja. Jadi untuk password ini jangan ada yang tahu ya, karena ini sifatnya rahasia.
silahkan kalian buat masing-masing dengan akun masing-masing. Di sini saya tidak akan tampilkan, tapi kalian nanti ketika buat kalian bisa menampilkannya ya di sini, atau saya buat contoh dulu ya. Saya tidak akan pakai password yang aslinya karena untuk akun ini nanti akan saya gunakan dengan channel baru. Misalkan saya contohkan di sini huruf besar dulu ya, A. Dan di sini kalian klik saja tampilkan biar nggak bingung kelihatan ya. Nah, misalkan saya huruf besar dulu, lalu huruf kecil, A, Z, 1, 2, 3, pakai simbol kayak gini. Atau misalkan simbolnya ini, bebas ya untuk simbolnya. Misalkan di sini desa. Nah ya, ini sebagai contoh saja, dan di sini kalian bisa copy dan untuk di sininya paste saja. Jadi biar sama kelihatan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau ini tidak dicentang maka tidak akan terlihat, jadi privat. Nah, di sini saya akan menggunakan sandi saya yang asli ya. Mohon maaf saya tutup karena ini sifatnya rahasia ya. Satu lagi. Oke, kita lanjut berikut. Di sini kalian bisa memasukkan nomor telepon kalian. Pastikan nomor handphone karena ini menyangkut kebutuhan nanti di saat ada terjadi sesuatu, ada informasi atau kode verifikasi akan masuk ke sini ya. Saya akan menggunakan nomor yang ini. 072223. Oke, saya gunakan nomor yang ini. Tanggal lahir saya pakai tanggal 10. Ini sesuai ya, sesuai tanggal lahir kalian nanti bikinnya ya. Oke, untuk gendernya, kalau kalian wanita silahkan pilih wanita, kalian pria silahkan pilih pria. Tidak ingin memberitahu juga kalian bikin saja atau kalian custom sendiri. Karena saya tulen pria, jadi saya pilih pria. Ini berikutnya. Dan di sini untuk verifikasi nomor ya, ini akan dikirim WA kepada kalian ya. Bukan WA, SMS nih, bentuknya SMS ya. Kita kirim dulu. Ya, ini masukan, jangan ada yang tahu. Ini cek SMS kalian ya, cek SMS kalian. Saya akan cek dulu SMS punya saya apakah ada masuk sini. Saya cek dulu ada di sini. Saya masuk verifikasi Google terbaru saya 073081 073081. Ini sifatnya cuma satu kali ya. Nanti ketika ada transaksi lagi atau ada notif lagi atau pembaruan kalian akan muncul lagi yang baru. Oke, di sini optimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Ini bisa diikuti atau bisa nanti belakangan ya, atau bisa dilewati dulu karena di sini saya sifatnya untuk memberikan tutorial, jadi saya lewat dulu. Dan di sini wajib kalian setujui. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian sudah mulai masuk ke akun Google. Oh ya. Nah, bagaimana memulai membuat channel YouTube-nya? Kita di sini ganti dulu dengan akun yang barusan kita buat di sini ya. Ini pasti sudah muncul di sini. Biasanya sudah ada muncul di sini. Nah, di sini ya, ada Jelajah Desa nih. Belum jadi channel ya. Kalau ini kan udah jadi channel nih. Ini keluarga PKI ada 107, untuk Raja Langit ada 1980. Untuk channel Ayun yang baru juga, dan ini belum dikembangkan ya, dan ini belum jadi channel nih ya. Sebenarnya saya di sini ada beberapa yang belum jadi channel, tapi ini satu email ya. Jadi ini yang baru saja, Jelajah Desa. Kita klik saja, kalian klik ya. Anda klik saja Jelajah Desa ini, email yang barusan kalian buat ya. Nah, setelah seperti ini kalian klik di sini. Nah, kalian udah masuk. Nah, kalian klik di sini.
Di sini ada tulis, jadi klik akun ini ya. Jadi ikon ini di atas pojok kanan atas yang J ini ya, karena kita tadi jelajah desa, jadi diawali huruf J karena kita belum memberikan foto profil di sini. Jadi kalian buat nih, buat channel jelajah desa ya, atau misalkan mau ditambah juga jelajah alam desa misalkan, boleh ya. Ini untuk channelnya. Kalau disingkat berarti kalau jelajah alam desa disingkat menjadi JAD ya. Jadi JAD bisa kalian gunakan. Jadi saya ini jelajah desa, kalau jelajah alam desa misalkan alam desa seperti ini ya. Bisa kalian juga bikin di sininya misalkan mau disingkat, kalian pastikan dulu JAD ZAD ya. Misalkan JAD di sininya garis buka, di sini kasih buka kurung di sini JAD ya, berarti jelajah alam desa. Nah, di sini buat channel, klik saja buat channel ini. Tunggu sebentar. Nah, jadi channel kalian sudah jadi ya di sini. Ini kalian sudah masuk ke channel kalian sendiri ya. Di sini kalian bisa menyesuaikannya di sini. Ini kalian bisa membuat upload. Kalau kalian mau langsung mengupload video, kalian langsung klik saja upload di sini video, saya contohkan ya. Nah, ini ada ucapan juga, selamat datang di YouTube Studio. Jadi kalian di sini sudah masuk YouTube Studio ya. Karena untuk mengolah video-video kalian ini atau perkembangan channel YouTube kalian itu ada berada di dalam ruangan YouTube Studio. Kita lanjutkan. Oke, kalau mau mengupload kalian tinggal pilih saja file. Nah, seperti ini. Berhubung di sini saya belum menyiapkan videonya ya buat untuk jelajah alam desa ini. Next, suatu hari saya akan memberikan tutorial lagi cara bagaimana mengupload video ke channel YouTube Anda dengan baik ya dan benar, supaya bisa diterima oleh YouTube sendiri dan mudah direkomendasikan dan juga diterima oleh para penonton. Oke, kita tutup saja. Kita kembali. Nah, di sini dalam ruangan ini kalian bisa mengolahnya ya. Di sini bisa mengolah channel kalian di sini semuanya. Ini semuanya nanti akan saya kupas di suatu hari ya, di next video berikutnya. Oke, sekarang kita kembali saja ke channel. Jadi channel saya ini belum ada videonya ya. Ini sesuaikan channel, nanti kalian bisa menyesuaikan channel Anda. Kalau ingin melihat video-video orang lain, kalian klik saja beranda di pojok kanan, di pojok kiri atas ini beranda. Jadi ini bisa melihat video-video yang lainnya atau kalian mau tonton gitu ya. Ini di sini tonton semua yang Anda suka tanpa iklan. Jadi kalian bisa ngambil YouTube Premium ya, tapi saya belum ngambil di sini. Nah, ini bisa menonton di beranda-beranda orang lain. Baik teman-teman Raja Langit, para subscriber dimanapun berada, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Salam Sotuber.